بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Kembali lagi bersama kami dalam program visa Fikih Islam dan Bahasa Di sini kami akan membacakan hadis Di dalam kitab Ibanatul Lahkam Syarhu Bulughul Maram Di dalam bab Al-Aniyah Hadis ke-17 Langsung saja Wa an salamah bani al-muhabbiki radhiyallahu anhu dari salamah bin muhabbik radhiyallahu anhu qala berkata siapa salamah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata siapa rasul sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitati menyamak kulit bangkai adapun menyamak kulit bangkai itu tuhuruha mencucikan kulit bangkai. Hadis ini menjelaskan bahwasanya pada awalnya kulit hukumnya kulit bangkai itu najis dan bisa disucikan dengan cara disama. Dan dalam penyamakan ini kita bisa menghilangkan najis-najis serta lendir-lendir yang terdapat pada kulit bangkai tersebut. Semua kulit bangkai bisa disamak, kecuali kulit dari hewan babi serta hewan anjing, karena pada dasarnya hewan anjing dan hewan babi itu haram. Kemudian, hukum yang dapat kita ambil dari hadis tersebut bahwasanya kulit bangkai itu najis dan bisa disucikan dengan cara disama. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ke bahasa. Di sini saya akan mengambil dari kata an salamata. An huruf jer mabniun ma, ma alas sukun. Kemudian salamata di sini ismun majerurun karena kemasukan huruf jer dan tanda 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 jernya dengan di fathah tanda jernya dengan di fathah karena dia termasuk isim goyrum sorif dalam pembahasan nahu isim goyrum sorif adalah isim yang tidak bisa ditanwin serta di kecuali dia kemasukan alif lam serta mudof. Kemudian isim gorumun sorif dibagi menjadi dua. Isim yang gorumun sorif yang berilat satu dan isim gorumun sorif yang berilat dua. Yang pertama isim gorumun sorif yang berilat satu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pun tahal jumuk, wazan mafa'ilu dan mafa'ilu. Contohnya, masajidu dan masobihu. Kemudian, yang kedua, alif ta'nis. Alif ta'nis terbagi menjadi dua. Alif ta'nis maksuroh dan alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis maksuroh, contohnya, hubla. Alif ta'nis mamduda Contohnya, Sofro'u. <tuh> Kemudian, Isim Goyrumun Sorif yang berilat dua, terdapat dua, yang pertama Alamiah dan yang kedua Wasfiyah Alamiah terbagi menjadi enam, yang pertama Alamiah dan Wazan fi'il. Contohnya Ahmadu. Ahmadu di sini Alamiah dan berwazan fi'il af'alu. Yang kedua, alamiah dan udul. Contohnya umaru. Alamiah walaupun dia berganti wazan, dia tetap sama artinya. Umaru. Contohnya yang ketiga, alamiah dan tambahan alif nun. Contohnya usmanu. Usmanu di sini alamiah yang ditambah Alif dan Nun. Kalau alamiah ditambah dengan Alif dan Nun itu termasuk simgorun sorif yang berlihat dua. Kemudian yang keempat alamiah dan ajam. Contohnya ibrohimu. Ibrohimu di sini alamiah. Dia nama selain nama-nama Arab. Ajam. Yang kelima alamiah dan tarkib majzi. Contohnya Hadromautu Hadromautu ini sebenarnya dua kalimat Yang dijadikan satu Hadorun sama mautun Dijadikan satu menjadi nama tempat Hadromautu Kemudian yang ke yang terakhir nomor 6 Alamiah dan tak taknis Contohnya Fatimatu Kemudian isim goyur munsorif yang berilah dua yang kedua itu wasfiyah sifat yang pertama eh wasfiyah terbagi menjadi tiga pertama wasfiyah dan udul seperti tadi was, was apa alamiah dan udul itu sama di sini eh, diganti sifat aja wasfiyah dan udul contohnya makna tulasa dan lain sebagainya kemudian yang kedua wasfiyah dan wazan fiil wasfiyah yang berwazan fi'il Contohnya ahmaru, abiyadu dan lain sebagainya Yang ketiga wasfiyah dan tambahan alif nun Sifat yang ditambahkan alif dan nun Contohnya syukron Kemudian di, di, kalimat apa di kata yang telah saya ambil Salamata dia termasuk dari isim goyrumun sorif yang berilat dua yang dimana alamiah dan tambahan tak taknis. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.